Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istamil sunnatihi ila yawmil qiyamati amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Asri, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai malam hari ini kita masih terus merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak. Di antaranya kesempatan kita untuk sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat Tarawih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini sebelum kita melaksanakan sholat Tarawih, marilah kita bersama-sama menambah iman kita dengan mengingat hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kepada kita semuanya tentang hakikat yang akan dijalani oleh setiap manusia. Beliau bersabda, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la laqaytum katsiran." Jika kalian mengetahui apa yang aku tahu, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi pada hari kiamat, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan langsung apa itu surga, apa itu neraka, dan para penduduknya serta berbagai macam adab yang ada, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan dengan hadis tadi, kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan tentang keadaan pada hari kiamat, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghullan. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai sendal, dalam keadaan tidak memakai pakaian, dalam keadaan tidak dikhitan. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Afala yanzuru ba'duna ila ba'd?" Wahai Rasulullah, tidakkah sebagian kita akan melihat sebagian yang lain? "Ya Aisyah, alamu asyad nidari." Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya keadaan pada waktu itu lebih dahsyat dari sekedar melihat satu dengan yang lainnya." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dahsyatnya keadaan pada hari kiamat, satu materi yang kita bahas pada malam hari ini adalah dahsyatnya pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyatnya pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada pengadilan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan saksi-saksi yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia, hamba-hamba Allah yang memiliki derajat yang tinggi, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menjadi saksi atas seluruh amalan kita, apakah itu amalan yang baik maupun amalan yang jelek. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saksi yang pertama adalah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari tersebut bumi akan memberitakan semua kejadian yang pernah terjadi di atas muka bumi.
Bumi Allah berikan kekuatan, mampu berbicara, menjadi saksi di hadapan seluruh manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu kejadian pun kecuali bumi akan bersaksi satu persatu dari manusia yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan ayat ini. Beliau menyebutkan fa'inna akhbaraha an tashhada 'ala kulli 'abdin wa ummatin, bahwa kejadian yang akan diberitakan oleh bumi adalah semua berita yang dikabarkan oleh bumi atas kejadian yang terjadi pada seseorang maupun pada umat tertentu. Bima 'amila 'ala dhahriha, atas apa yang pernah mereka kerjakan di atas muka bumi. Antakula amil kagada wa kagada, bumi akan mengatakan engkau melakukan ini dan itu. Yawma kagada wa kagada, pada hari ini dan pada hari itu. Fahuwa akhbaraha, Nabi mengatakan itulah berita yang akan dikabarkan oleh bumi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saksi yang kedua yang akan menjadi saksi dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mulia yang akan menjadi saksi kita semuanya, akan menyaksikan atas seluruh amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya saksi yang akan berdiri di hadapan kita semuanya, menjadi saksi atas amalan kita semuanya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan surat An-Nisa sampai dengan ayat 41 dan 42 sampai pada permasalahan ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi untuk umatnya semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid?" Bagaimana tatkala kami datangkan pada hari itu, hari kiamat, setiap umat dengan saksinya, wajibna bika ala haulai syahida, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad, wahai Nabi, sebagai saksi untuk umatmu. Maka Nabi SAW tidak mampu lagi menahan tangisnya. Nabi SAW minta dicukupkan bacaan Al-Qurannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi kita SAW. Tatkala tahu persis bahwa beliau akan menjadi saksi atas kita semuanya, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas semua yang kita kerjakan, semua yang kita amalkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh perintah-perintah Allah dan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mana yang baik dan mana yang jelek telah disampaikan kepada umat ini semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saksi yang ketiga adalah para nabi dan para rasul untuk umat-umat mereka semuanya. Mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk umatnya ini. Sedangkan saksi yang keempat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ashhad, yaitu para saksi. Mereka adalah para malaikat, mereka adalah para nabi dan para rasul, mereka adalah para ulama, mereka semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka adalah al-ashhad, para saksi. Para malaikat yang senantiasa mendatangi orang-orang yang mengerjakan kebaikan, yang berada di majlis ilmu, berada di majlis zikir, sedang membaca Al-Qur'an, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya akan menjadi saksi atas semua amal ibadah kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para ulama, orang-orang yang berilmu, para dai yang mereka menyampaikan kebaikan dan memperingatkan umat dari kejelekan, mereka juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksi yang kelima, jemaah sekalian rahimakumullah, adalah dua malaikat yang selalu bersama dengan kita semenjak kita hidup di dunia sampai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua malaikat yang mencatat amal kebaikan kita, mencatat amal kejelekan kita, keduanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
وَجَعَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Dan setiap jiwa akan datang pada hari kiamat dengan dituntut oleh sa'iq, dengan seorang yang menuntut, wasyahid, dan seorang yang akan menjadi saksi. Keduanya adalah malaikat yang mencatat amal kebaikan kita dan amal kejelekan kita, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh begitu sulitnya keadaan manusia tatkala itu, tidak bisa menyampaikan utur-uturnya, tidak bisa meminta maaf, tidak bisa mengelak, tidak bisa mengatakan aku tidak melakukan, aku tidak meninggalkan, dan seterusnya. Tidak bisa, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang akan menjadi saksi yang kelima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keenam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah anggota tubuh kita semuanya. Mata kita akan menjadi saksi, telinga kita akan menjadi saksi, tangan dan kaki kita akan menjadi saksi, bahkan kulit-kulit kita semuanya ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak bisa berbicara, sedangkan anggota tubuh yang lain akan bersaksi. Mata pernah melihat maka akan bersaksi di hadapan Allah, telinga pernah mendengarkan maka akan bersaksi di hadapan Allah, tangan pernah memegang maka akan bersaksi di hadapan Allah, kaki pun pernah melangkah maka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit pun melihat semua kejadian pada orang tersebut, maka dia berakhir bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dahsyatnya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesaksian mereka semuanya. Dan yang terakhir akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diri kita masing-masing. Setiap manusia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'asyaral jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadza. Wahai jin dan manusia, seluruh jin dan manusia, tidak akan datang kepada kalian utusan-utusan kami yang menyampaikan ayat-ayat kami, menceritakan ayat-ayat kami, dan memperingatkan akan terjadinya pertemuan pada hari ini. Qalu syahidna 'ala anfusina. Semua jin dan manusia akan mengatakan syahidna 'ala anfusina. Kami bersaksi oleh Tuhan kami atas diri-diri kami. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 7 saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang manusia tidak mampu untuk kemudian mengelak. Seorang manusia kemudian mengatakan tidak, mengatakan aku telah melaksanakan padahal dia berdosa. Tidak bisa, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang berada di pengadilan dunia, di bawah pengadilan, di bawah meja hijau, dan ternyata dia pun berdusta di dalam ucapannya, ternyata didatangkan saksi-saksi yang mereka membawa bukti-bukti yang nyata, bukti yang kuat, maka sungguh sangat sulit, susah dia kemudian berdusta di hadapan para saksi tersebut. Bagaimana kemudian saksi kita semuanya adalah 7 ya, manusia, 7 makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas mereka semuanya telah menyampaikan kepada kita, dekat dengan kita, bahkan diri kita sendiri. Demikian jemaah sekalian, Allah ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bersemangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjawab dari semua dosa dan maksiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan. Alhamdulillahi rabbil alamin.